Korps Lalu Lintas Polri memastikan angkutan Natal dan Tahun Baru 2023 di jalur Pelabuhan Merak Bakahuni berjalan lancar tahun ini. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Firman Santiabudi bersama otoritas terkait menggelar rapat koordinasi persiapan angkutan Natal dan Tahun Baru 2023 di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Kakor Lantas memastikan keamanan pengguna jasa penyeberangan dari Jawa ke Sumatera akan terjamin dengan pengawalan oleh pihak kepolisian yang telah bersiaga. Kami dari sisi kepolisian, masyarakat mau berangkat pagi, siang, sore, kita akan layani untuk menjamin keamanan. Ya, yang penting tadi sudah lancar jalannya, sampai di seberang sana dikawal. Ya, kebetulan Pak Dirjen Perhubungan Darat ini mantan Kapolda Lampung nih. Ya, beliau sudah terapkan yang seberang sana, wah takutnya kalau malam, enggak. Di Lampung sudah ditunggu sama petugas, akan dibantu untuk pengawalan. Yang penting tertib, sehat, selebihnya mari kita kerjasama di